Salam satu jiwa, Aremania patut bernafas lega jelang pertandingan pekan kedua Liga 1 Arema FC melawan PSIS Semarang di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2022. Aremania nampaknya sudah bisa memberi support langsung pada Abel Camara di Stadion Kanjuruhan. Pasalnya striker asing Arema FC Abel Camara sudah sembuh dari sakitnya. Sebelumnya Camara harus absen saat Arema FC kalah 0-3 dari Borneo FC di pekan pertama karena sakit perut. Kini Camara telah sembuh dan juga telah ikut latihan tim, Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, sore di Stadion Kanjuruhan. Camara sudah sembuh dan ikut latihan tadi sore, kata asisten pelatih Arema FC. Sebelumnya tim diliburkan usai pertandingan dari Samarinda dan baru menggelar latihan sore tadi. Manajemen Arema FC berharap kondisi Camara segera pulih dan bisa tampil di laga lawan PSIS. Doakan saja segera sehat, pulih dan tampil di home perdana, ujar media officer Arema FC. Dalam jadwal yang dirilis, pekan ini Arema akan menjamu PSIS Semarang dengan status sebagai tim tuan rumah di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2022. Kick-off laga ini yang rencananya akan digelar pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, ternyata diganti menjadi pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Duel antara kedua klub ini masuk dalam slot ketiga di hari tersebut. Pada slot pertama ada laga Persib Bandung vs Madura United mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan slot kedua ada Barito Putra vs Borneo mulai pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Inilah jadwal Arema di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 putaran 1. Pekan 2, Sabtu, tanggal 30 Juli tahun 2022. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Arema vs PSIS Semarang. Pekan 3, Jumat, tanggal 5 Agustus tahun 2022. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Arema vs PSIS Sleman. Pekan 4, Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Bali United vs Arema. Pekan 5, Sabtu, tanggal 20 Agustus tahun 2022. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. PSM Makassar vs Arema. Pekan 6, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Arema vs RANS Nusantara. Pekan 7, Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Arema vs Persija Jakarta. Pekan 8, Minggu, tanggal 4 September tahun 2022. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Barito Putra vs Arema. Pekan 9, Minggu, tanggal 11 September tahun 2022. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Arema vs Persib Bandung. Pekan 10, Sabtu, tanggal 17 September tahun 2022. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Persik Kediri vs Arema. Pekan 11, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Arema vs Persebaya Surabaya. Pekan 12, Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dewa United vs Arema. Pekan 13, Jumat, tanggal 14 Oktober tahun 2022. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Arema vs Persis Solo. Pekan 14, Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Persikabo 1973 vs Arema. Pekan 15, Jumat, tanggal 28 Oktober tahun 2022. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Arema vs Persita Tangerang. Pekan 16, Jumat, tanggal 4 November tahun 2022. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Arema vs Madura United. Pekan 17, Kamis, tanggal 10 November tahun 2022. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Bayangkara vs Arema.